Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau pasang infus pada bukan pasien sih ya, pada klien teman-teman ya, infus whitening ya. Ini intinya atas pertujuan tindakan dokter teman-teman ya. Jadi gue cuman visitin doang gitu. Jadi intinya si dokter minta tolong gue untuk OTW ke rumah si pasiennya teman-teman. Ya ini posisinya gue pasangnya sambil duduk ya, tuh teman-teman bisa lihat venanya ya. Kebetulan di sini gue adanya aboket warna kuning teman-teman, ukuran 24. Sebenarnya itu untuk anak ya teman-teman ya, cuman karena nggak ada lagi ya, ini dipasang ukuran 20 juga bisa sebenarnya yang gede itu ya. Cuman ya karena ini hanya untuk infus whitening ya, bukan untuk transfusi darah ya, jadi gue pasang aboket nomor 24 seadanya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri itu ya. Nah tuh venanya tuh kelihatan nggak? Nah ini lebih kelihatan nih ya. Langsung diambil yang paling lurus, tarik teman-teman, set, angkat sedikit, nah dorong deh. Alhamdulillah tuh dapat teman-teman. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Nah kalau udah dapat ya langsunglah kita buka dulu itunya ya. Harusnya itu gua kelupaan ya, buka tourniquetnya dulu ya, harusnya buka tourniquet dulu ya. Nah tuh udah gua buka, infus gua tetesin. Nah tuh bisa teman-teman ya, pokoknya kayak gitulah ya, teman-teman juga udah pada bisa lah dan yang pasti udah pada jago gitu. Oke. Nah tuh infusnya gue gantungin di tembok teman-teman itu. Nah ini plesternya gue cuman plester secukupnya ya teman-teman ya, karena ini hanya drip sementara. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.